Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. See you again. How do you do today? How are you today? I hope you are fine all. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada sesi materi pelajaran bahasa Inggris. Marilah kita awali dengan doa Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita pagi ini senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para peserta didik Al-Ism Khotob. Yang sedang berada di rumah, semoga kalian pagi ini dan keluarga serta lingkungannya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun dan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita bisa hidup dengan tenang, nyaman dan damai. Sebelum saya melanjutkan materi, terlebih dahulu kita review ulang materi yang lalu. Yang pertama adalah tentang expression of giving congratulation dan yang kedua adalah expression of hope. Giving congratulation disampaikan untuk menyapa teman kita yang sedang berprestasi, mendapatkan suatu hal yang baru atau sukses dalam hal tertentu, maka kita ucapkan dengan congratulation atau good job atau bravo atau well done dan seterusnya. Sedangkan materi yang kedua kemarin adalah tentang expression of hope, yaitu sebuah ungkapan yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita berikan terhadap sebuah keinginan, ya, sebuah keinginan, inginnya apa, misalnya ingin meraih kesuksesan, ingin meraih apa yang telah direncanakan itu berhasil, ya, itu hope. Ada gandengannya lagi selain kata hope, yaitu kata wish, keinginan juga. Tapi di sini saya pada kesempatan yang lalu menyampaikan bahwa hope itu lebih pada hal yang lebih realita, sedangkan wish itu ada hal sedikit yang cenderungnya adalah kepada hal-hal yang impossible. Tapi tidak terlalu signifikan perbedaan itu antara hope dan wish, ya, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu beda-beda betul. Kadang orang keliru dalam menyampaikan atau bertutur sapa berkata dengan kata wish dan hope itu kadang tidak ada beda. Nah, sementara secara gramatikal, secara ilmiah, secara keilmuan bahwa hope adalah sebuah harapan yang disertai dengan sesuatu yang possible, memungkinkan. Sementara kata wish lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat fiksi dan lain-lain, ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, mungkin kalian jenuh di rumah, jenuh nganggur, atau jenuh dengan nge-game, saya akan coba untuk mengajak kalian senam otak dulu, ya. Nah, ada istilah senam otak. Baik, ikuti langkah-langkah saya, ikuti gerakan-gerakan saya. Pertama, tangan kanan di depan, oke? Tangan kanan di depan, putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya, tangan kiri di depan dada. Hitung sampai 8, putar sebaliknya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita letakkan tangan kedua tangan kita di depan dada.
secara bergantian seperti tadi, tangan kanan putar ke depan 1 2 3 4 5 6 7 8, tangan kiri putar ke belakang 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini senam otaknya, otak kanan kita dan otak kiri kita bisa enggak nyambung nanti. Kita lakukan dengan perputaran yang berlawanan arah, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, tapi dilaksanakan bersama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi ulang 1 2 3 4 5 6 7 8, kiri ke belakang ke 4 5 6 7 8. Sekarang kedua-duanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Silakan dicoba ya, sambil nganggur-nganggur boleh kalian coba, pagi bangun tidur dicoba senam otak. Ya, boleh ya. Pagi sore boleh. Oke. Baik. Itu sekedar intro dari saya. Senam otak pagi ini adalah memutar tangan kanan ke depan dan memutar tangan kiri ke belakang dengan bersamaan. Baik. Well everybody, let's go on our study. Mari kita lanjutkan. Silakan dibuka buku kalian pada unit 2. Oke, saya tunggu unit 2. Halaman 10, LKS halaman 10. Sudah? Baik. Chapter 2, kita masuk pada unit 2. Judulnya adalah I want to eat ramen. Saya ingin makan ramen. What is ramen? Do you ever know? Do you ever heard ramen? Apa ramen itu? Itu jenis makanan. Setelah saya Google, ya, saya setelah Google, ramen itu ternyata mie kuah, ya, enggak asing sebenarnya buat kita. Tetapi kata ramen itu tidak berada di Indonesia. Kata ramen itu bahasa Jepang campur bahasa Cina, bahasa Jepang, ya, bahasa makanan, ya, makanan berasal dari kota Jepang. Tetapi asal muasalnya itu dari Cina, favorit orang Jepang, tetapi asal muasalnya itu berasal dari Cina. Mie kuah seperti yang ada di contoh di layar sudah ada mie. Dengan aneka model resep, dengan aneka topping istilah sekarang ya, dengan aneka rasa, ya, mie ramen berkembang banyak rasanya. Nah, kalau mungkin di kita itu ya mie pangsit atau apa, pokoknya mie ya, mie ramen, mie yang ada kuahnya. Nah, kenapa kok ini ada judul I want to eat ramen? Sebenarnya bukan kata ramen yang kita bahas pada pagi ini, ya. Bukan kata ramennya, tetapi kalimat I want to eat ramen. Jadi saya tidak membahas ramen, itu tadi sekedar biar tahu gitu aja apa itu ramen. Mie ya, mie kuah yang sedang tenar di Jepang, bukan sedang, sejak dulu sudah tenar di Jepang, pada acara-acara tertentu sudah terkenal. Tetapi koki chefnya itu dari Cina, makanan dari Cina, kemudian berkembang pesat di Jepang. Baik, next. Lihat bawah, masih halaman 10. Di bawah LKS itu ada tulisan kira-kira seperti yang sudah saya tulis di layar, tapi tidak saya tulis semua. Do you want to do something or go somewhere? Do you want? Ya, tadi di atas ada kata ada tulisan I want to eat ramen. Nah, di sini sekarang juga ada kata want. Do you want to do something or go somewhere? Apakah kalian ingin melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat? Ya. There are many things that we can do in our spare time. For example, fishing, playing football, playing kite, going for walking, eating, watching movies, reading many kinds of useful books, or doing any other activities we can do. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di waktu-waktu senggang kita, di waktu luang.
contohnya fishing, mancing, playing football, main bola, playing kite, ini lagi musim ini, playing kite, main layang-layang, going for walking, jalan-jalan, eating, makan, watching movies, nonton bioskop, reading many kinds of useful books, membaca berbagai macam buku-buku yang bermanfaat, or doing any other activities we can do, atau melaksanakan semua aktivitas-aktivitas lain yang memungkinkan kita bisa kerjakan. Well, if you have much time, what do you want to do? Jika saja kalian punya waktu yang banyak, apa yang ingin kalian lakukan? Do you want to visit the beach, go hiking, watch movie, or have culinary? Apakah kalian ingin pergi ke pantai atau mendaki atau nonton bioskop atau mencari kuliner, ya, have culinary, atau mencari makanan yang suka-suka makan-makan, have culinary. Alright, in this section we are going to learn some expressions, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa ungkapan-ungkapan. Pertama, huruf A. Lihat kitabnya, LKS-nya. Kalimat yang saya tulis berbeda dengan yang ada di LKS, tetapi judulnya sama, yaitu Expression of Intention. Sekali lagi, once again, Expressions of Intention. Apa itu intention? Keterangannya ada di layar. Disebutkan bahwa intention itu menurut Merriam-Webster.com defines intention as a determination to act in a certain way. Intention itu dijelaskan, didefinisikan sebagai sebuah keinginan. Keinginan yang ingin tercapai untuk dilakukan dengan cara-cara tertentu. Ada pendapat lain bahwa intention itu is clear, adalah sebuah hal yang jelas. Relationship are good. Your life is good. Jika sebuah komunikasi itu baik, relasi, hubungan itu baik, maka hidup kalian juga akan baik. Relation are, when your relation are good, your life is good. Jika saja hubungan atau komunikasi kalian itu bagus, entah komunikasi kerja, hubungan bisnis dan lain-lain, itu bagus, your life is good. Maka kehidupanmu akan bagus, mudah-mudahan demikian. Di sini intention disebutkan as a clear and positive statement, adalah sebuah pernyataan yang positif dan jelas of an outcome you want to experience, pada sebuah hal yang ingin kalian capai berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Yang selanjutnya, intention is a goal. Intention adalah sebuah tujuan, vision, masa depan, pemikiran that guides your activities, yang mengarahkan kegiatan-kegiatanmu, thoughts, pikiranmu, attitudes, perilaku, and choices, dan pilihan-pilihan. Jadi kesimpulannya gini, intention itu adalah sebuah keinginan, harapan, rencana yang mana hal itu ingin tercapai dengan sebuah perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan akan dilakukan dengan baik. Itu intention. Ada juga intention yang menyebutkan bahwa intention itu sebuah cita-cita. Cita-cita, ya. Intention itu bisa diartikan cita-cita atau keinginan, ya. Paling banyak adalah sebuah keinginan, rencana, itu intention, ya. Cita-cita juga boleh, cita-cita juga boleh. Tapi dalam hal ini bukan membahas tentang cita-cita, tetapi sebuah keinginan masa depan yang sudah direncanakan dan
dipersiapkan dengan baik untuk dilakukan. Nah. Baik, next. Nah, seperti pada gambar, seorang anak yang sedang berseragam, cita-citanya, kepinginannya menjadi pemain sepak bola. Apa saja kata-kata intention yang ada? Expressing of intention. Pertama, I am going to. Yang kedua, I would like to. I will. I am planning to. Ya. Untuk 1, 2, 3 semua artinya sama. I am going to. Saya akan. Saya ingin. I am planning to. Saya berencana. I have decided. Saya telah memutuskan bahwa tahun depan saya harus begini. Nah, I have decided. Yeah. I am thinking of. Saya sedang berpikir. Yeah. I intend to. Saya ingin. My intention is to. Keinginan saya adalah ingin berlibur ke luar negeri misalnya. My intention is to having holiday. Is to have holiday to abroad, misalnya gitu. Atau perhaps maybe I will, mungkin saya ingin bla bla bla. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh pada berikut ini. Dialog. Ada dialog Farah dan Elvi. Hi Elvi, hi Farah. Do you already have any plan for this holiday? Apakah kamu sudah memiliki rencana? Nah, tadi sebelumnya ada kata rencana, plan. Nah, plan, rencana, keinginan. Nah, kalau orang punya rencana mesti punya keinginan. Kalau orang punya keinginan, itu biasanya juga disertai dengan rencana. Do you already have any plan for this holiday? Sudahkah kamu punya rencana untuk liburan ini? Not really. How about you? Belum juga. How about you? Bagaimana dengan Anda? I am planning to spend my holiday at my hometown. Saya berencana untuk menghabiskan liburan saya at my hometown, di tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Your hometown, where is it? Tanah kelahiran di mana itu? Hometown itu ke tanah kelahiran atau mudik ya. Lampung. I missed my hometown so much. Saya kangen banget ke kampung halaman. It has been a year since the last time visited my hometown. Sudah setahun sejak saya terakhir kali berkunjung ke kampung halaman. Ya, jadi yang terakhir, I missed my hometown so much. It has been a year since the last time I visited my hometown. Dari sini bisa kita mengambil kesimpulan, yaitu mana kalimat yang dimaksud dari intention, yaitu pada kalimat I am planning to spend my holiday. Bisa enggak diganti dengan yang lain selain plan? Bisa, misalnya I want to spend my holiday. Juga bisa diganti dengan kata I intend to. I am planning bisa diganti dengan kata I intend to. Atau juga I am thinking of visiting, misalnya I am going to juga bisa. Jadi kalimat di sini tentang intentionnya adalah kalimatnya Vera, I am planning to spend my holiday at my hometown. Itu kalimat yang kita bahas tentang kata intention, expressing of intention, ungkapan keinginan atau rencana. Nah, jadi sekali lagi, I am planning to spend my holiday at my hometown. Saya berencana menghabiskan liburan saya di kampung halaman. Itu boleh diganti dengan kata yang lain seperti yang sebelumnya, I am going to spend, I am planning to tadi diganti dengan I am going to spend boleh, I have decided to boleh,
I am thinking of visiting boleh, I intend to juga boleh, atau juga my intention is to visit my hometown boleh. Oke, okay, next. Selanjutnya setelah kalian mengikuti tadi tentang ungkapan-ungkapan expression of intention, kita berlatih. Kita berlatih. Silakan jawab di buku LKS tes 3 halaman 11, coba perhatikan. Tes 3 halaman 11, buku LKS tes 3 halaman 11. Pahami perintahnya, kemudian jawablah dengan benar berdasarkan jawaban yang sudah tersedia. Di situ sudah ada pilihannya. Nah, di dalam kotak itu sudah ada pilihannya di halaman 11 tes 3. Gimana caranya? Pilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. Tulis jawabannya dengan menuliskan abjad di buku LKS. Ya, jangan di buku tulis, tetap di buku LKS saja supaya enggak pakai mindah-mindah dan cari-cari. Selanjutnya pastikan kalian amanah, artinya apa? Mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, mengerjakan sendiri dan mandiri. Kalau sulit buka kamus, ya, kalau sulit buka kamus. Yang penting kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini saya kasih kata amanah ini sungguh-sungguh, ya. Dapat dipercaya bahwa kalian itu belajar dan belajarnya tidak mengandalkan orang lain, belajar sendiri dan mandiri. Selanjutnya jawabanmu akan dikoreksi minggu depan, ya. Cukup jawabannya disimpan sendiri di buku itu, ya, cukup. Gimana kalau ada teman-teman yang tanya, ya suruh mikir sendirilah dan jangan bertanya, ya. Jangan bertanya jawaban, maksudnya jangan meminta jawaban, karena hasil karya sendiri itu lebih baik daripada kalian harus menjawab dari hasil jawaban temanmu atau kopas, ya. Semoga berhasil, good luck. Kita beralih ke materi yang lain. Coba lihat di layar ada kata itu, ada 4 orang duduk. Ya, masing-masing ada tulisannya disagree, agree. Strongly agree, strongly disagree, strongly agree. Kira-kira tentang apa ini? Ada kata disagree, agree, strongly disagree, ada strongly agree. Next. Video saya dibuka tadi. Oke, lanjut. Di buku LKS tadi sebelumnya ada 4 orang duduk tadi. Ada 4 orang duduk tadi menyatakan ini, ya. Tetapi di buku LKS kalian tulisannya agreement, disagreement, nah, sama saja. Agreeing, disagreeing. Setuju, tidak setuju. Ada apa kita harus setuju dan mengapa kita tidak setuju? Ya. Kata setuju. Kapan kalian harus setuju dan kapan kalian harus tidak setuju? Atau mungkin kalian ada di tengah-tengah. Yo setuju yo dengan berat hati misalnya, setuju dengan syarat. Nah, ini ya. Setuju dengan syarat atau tidak setuju dengan syarat. Di tengah-tengah namanya. Yang kita bahas di sini adalah setuju dan tidak setuju. Mengapa harus setuju dan apa itu kata setuju? Kata setuju adalah sebuah ungkapan yang kita sampaikan kepada orang lain tatkala kita itu sepakat, mufakat, sependapat, seide, seirama dengan pendapat orang lain itu. Itu namanya setuju. Nah, ada orang itu setuju tidak dengan kata-kata, manggu-manggu. Nah, itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah kata, ya, ungkapan setuju. Jadi misalnya setuju manggu-manggu. Nah, itu setuju ketip-ketip. Nah, itu bukan kita bahas karena itu bahasa isyara. Yang kita bahas adalah kata. Menyampaikan dengan kata, setuju. Iya, saya setuju.
Kenapa kita setuju? Ya karena sependapat, mufakat dengan pendapat orang lain itu, dengan ide orang lain itu, dengan opini orang itu. Misalnya musyawarah, baik itu musyawarah berdua atau musyawarah dengan kelompok orang banyak, diskusi misalnya. Nah, dalam diskusi itu disampaikan sebuah ide, pendapat. Nah, kamu setuju? Nah, sampaikan. Jangan hanya mangguk-mangguk. Karena mangguk-mangguk itu ya, jangan-jangan kamu ngantuk jadi kelihatannya mangguk-mangguk. Menganggukkan kepala. Nah, padahal ngantuk. Nah, di sini tidak dibahas menganggukkan kepala, tetapi yang dibahas adalah menyampaikan kata sepakat setuju. Ada banyak kalimat contoh kata setuju. Contoh, I agree. Ditambah misalnya, I agree with you. Saya setuju dengan kamu. I agree with your idea. Saya setuju dengan idemu. I agree with you 100%. Wah, lebih jelas ini. Saya sepakat 100% setuju. I couldn't agree with you more. Saya tidak sepakat lebih dari itu. Nah, ya sudah sepakat lah. Kok pakai lebih-lebih, enggak usah. That's so true. That's for sure. Betul? Yakin? That's exactly how I feel. Itu benar-benar sama dengan apa yang saya rasakan. Betul-betul sama dengan apa yang saya rasakan. I feel the same way. Yeah. I feel the same way. Perasaan saya sama. I think so. I think so too. Saya rasa demikian. You have a good point there. Kamu punya pendapat atau poin yang bagus. I was just going to say that. Saya mau berkata demikian. Nah, bahasa kalian isun jangan ngomong ngono, podo. Nah, ini setuju berarti. I just going to say that. Saya mau ngomong demikian. I had that same idea. Saya punya ide yang sama dengan itu. Exactly, pasti. You are absolutely right. Kamu benar-benar benar. Benar-benar benar. Absolutely. Tentu. Exactly, pasti, tentu. Sama ini, hampir sama. Exactly, absolutely, hampir sama pemakaiannya. Tentu atau pasti. Bisa dibolak-balik. I have to side with Janet on this one. Saya harus seide, seirama dengan Janet. Ya, misalnya ini contohnya temannya bernama Janet, punya ide. Janet punya ide yang bagus dan kamu sependapat. Sehingga kamu bilang, I have to side with Janet on this one. Saya harus sepakat dengan Janet tentang perkara ini. No doubts about it. Tidak diragukan lagi. Kalau tidak ragu berarti yakin. No doubts about it. You nail on the head. Maksudnya adalah sepakat, ya, mufakat. Ini istilah saja. Kemudian yang lain, selain kata setuju, kebalikannya adalah disagreeing. Tidak sependapat. Kapan harus kita menyampaikan kata tidak sependapat? Ya, saat pendapatnya itu adalah berseberangan, tidak sama dengan orang lain. Maka kalau tidak sama, ya boleh kita sampaikan saya tidak setuju. Tidak setuju bukan berarti harus bertengkar, berkelahi, tidak. Tidak setuju dalam sebuah pemikiran, ide, ya sampaikan saja tidak setuju dengan alasan-alasan yang jelas, dengan alasan-alasan yang realistis. Nah, boleh. Jadi tidak setuju dalam sebuah forum rapat itu pasti ada. Tetapi tidak setuju itu bukan berarti bertolak belakang sampai kepada hal-hal yang negatif, tidak. Hanya bertolak belakang, tidak sepakat dengan pendapatnya atau idenya. Kalimatnya, misalnya kalau enggak setuju sampaikan saja, I disagree. Jangan geleng kepala. Nah, tetapi ungkapkan dengan kata-kata,
I disagree. I totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Sungguh tidak setuju. Misalnya, gak setuju seru. I totally disagree. Ada rapat, kamu gak setuju, ya bilang saja. I totally disagree. Sampaikan idenya, alasannya. I don't think so. Saya rasa tidak demikian. Misalnya ini karena ada pandemi. RT kalian, Pak RT kalian ingin mengadakan sambungan internet dengan biaya yang agak mahal. Untuk sekampung misalnya urunan. Nah, boleh disampaikan tidak setuju. Karena apa? Mahal. Kalau dikurangin dikit ya setuju misalnya. I don't think so. Saya rasa tidak demikian. I'm afraid I disagree. Saya rasa saya tidak setuju. Di sini bukan takut. Afraid di sini bukan takut. Memang arti asli afraid adalah takut. Tetapi di sini bukan takut. I'm afraid I disagree. Saya kira saya tidak setuju. Ya. Bisa diartikan saya khawatir. I beg to differ. Saya berharap beda. Artinya beda, beda pendapat. Saya minta untuk beda pendapat. Artinya saya minta menghargai bahwa saya berbeda pendapat. Dan memang beda pendapat itu harus dihargai, ya. Bukan mencemooh, tetapi dihargai saja. The next. Not necessarily. Ya, enggak sebegitunya, ya. Tidak penting. That's not always true. Tidak selamanya itu benar. That's not always the case. Tidak selamanya demikian. I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. No way. Tidak. Ya, no way, tidak. Ini ungkapan informal. Misalnya enggak setuju, no way. Enggak sepakat, no way. I'd say the exact opposite. Saya ingin menyampaikan yang sesungguhnya bahwa saya sebaliknya. Sebaliknya berarti tidak cocok dengan ide itu. Ini agak panjang, tetapi orang lebih suka pada yang singkat-singkat saja. Misalnya setuju atau tidak setuju, ya singkat. Absolutely, you are right, I'm with you misalnya. Kalau tidak setuju, I disagree, I don't think so, ya. Atau no way. Bagaimana kalau antara setuju dan tidak setuju dengan syarat? Ya bilang saja, I agree but. Saya setuju tapi. Saya setuju di kampung ini diadakan sebuah urunan untuk internet, masing-masing rumah mendapatkan jatah internet, saluran sambungan internet. Setuju, tapi jangan mahal-mahal. Nah, di situ ada tanda kutip, ya. Setuju tapi jangan mahal. Kalau biayanya mahal, tidak setuju. Oke, next. Dialognya dicontohnya di sini. Misalnya Jerry dan John. Hey, you look at my new bag. Isn't cool? Isn't it cool? Isn't it cool? Look at my new bag. Isn't it cool? Yeah, I absolutely with you. Your ring is so cool. It's perfectly matches with your finger. It must be very expensive ring. Look at my new ring. Isn't it cool? Lihatlah cincin saya. Misalnya ini Jerry, entah cincin apa. Lihatlah cincin saya. Yeah, absolutely agree with you. Yeah, saya sepakat kalau kamu pakai cincin seperti itu misalnya. Your ring is cool. It's so cool. Cincinmu begitu bagus. It perfectly matches with your finger. Sempurna, perfectly, sempurna, cocok dengan jari-jarimu. It must be very expensive ring. Sepertinya ini mahal. Apa yang kita ambil pelajaran? Pertama, I absolutely agree with you. Saya benar-benar setuju dengan kamu. I absolutely agree with you. Sependapat. Sependapat di sini apa? Di sini padahal ya cuman minta pendapat, ya. Isn't it cool? Bagus tah?
baguskah saya pakai cincin ini? Nah, kata John, ya, I absolutely agree with you. Bagus. Nah. The next. Itu tadi ya, contoh yang pertama adalah dialog tentang setuju. Dan yang ini, coba dibaca lagi, read again the dialogue below. Johnny and Zedo. Hi, what do you think about this movie? Apa pendapatmu tentang film ini? Kata Zedo, I think this movie is really good. Saya rasa filmnya bagus, bagus sekali, really good, benar-benar bagus. Tapi John, I don't think so. Nah, inilah beda pendapat. Zedo berkata bagus dan sangat bagus. Tetapi Johnny beda pendapat. I don't think so. Saya rasa enggak. This movie is so boring that I sleep while watch it. Filmnya membosankan. Saya tidur saat nonton. Ya. Ini memang jago tidur atau gimana John ini? Kok nonton TV, nonton bioskop tidur? Tapi dia beralasan bahwa filmnya adalah membosankan. Ya, membosankan itu mungkin ceritanya sudah bisa ditebak dan lain-lain. The plot is flat and there is not any suspense in the story. Ya, rata gitu aja, enggak ada apa gregetnya gitu ya. I like watching film but this time I disagree with you. Saya suka nonton film tapi saat ini saya tidak sependapat denganmu, kata John yang tidak sependapat dengan Zedo, di mana Zedo menikmati film itu dengan baik, sangat baik. Tetapi John tidak menyukainya. I don't think so. Okay, thanks for watching. Mudah-mudahan paham. I hope you understand. Sebelum saya akhiri, tetap semangat dalam belajar apapun kondisinya, karena kita tetap wajib belajar kapanpun itu waktunya. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.